Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita, tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini, di hari Minggu. Tentunya kapelkut kita Lesti dan Bilar akan melewatkan hari bersama dengan kita semua. Apalagi kebersamaan Lesti dan Bilar memang selalu membuat kita penasaran, apalagi di hari ini yang banyak mengungkapkan bahwa Lesti dan Bilar langsung sah di hari ini. Sah bagaimana? Tunggulah keseruan. Sah bagaimana? Tentunya adalah sah menjadi calon suami istri guys, yang mana ada fan Leslar lover yang ada di Mekah. Mereka pada mendoakan yang namanya Lesti dan Bilar segera dipertemukan dalam ikatan cinta, yakni sebagai sepasang suami istri. Hari 2075 Leslar lover ada di tanah suci. Alhamdulillah, makasih sayang Mak Yuli. Lesti binti Endang Mulyana dan Rizky Bilar bin Daniel Edi. Ya Allah, jodohkanlah mereka ini. Jodoh fit dunia wal akhir. Amin. Kita juga ikut mendoakan dan mengamini semoga couple cute kita ini ya didoakan di tanah suci, moga di pintu Baitullah itu menjadi ya tertulis di Lauh Mahfudz sehingga nantinya mereka menjadi jodoh fid dunia wal akhirah. Sebagaimana pernah diungkapkan oleh Lesti dan Bilar bahwa mereka hanya ingin menikah sekali untuk selamanya. Makanya Rizky Bilar pun ingin mengemas pernikahannya dengan megah. Dia berusaha siang hari siang malam syuting full, tentunya dalam rangka mempersiapkan masa depannya, masa depan dengan pujaan hatinya yang mana ingin menikahi Lesti dengan adat Sunda dan Minang dan akan diselenggarakan di GBK karena Rizky Bilar hobi dengan bola dan GBK adalah stadion terbesar di Indonesia. Tentu hal itu juga merupakan keinginan terbesar dalam hidupnya, dapat merayakan perayaan pernikahannya dengan sang kekasih yakni Lesti di GBK. Kita doakan saja seperti Leslar lover, Lesti lover, Leslar lover Indonesia yang berada di Arab Saudi yang selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik bagi pasangan couple cute kita, terutama di hari Minggu. Semoga mereka pun dilancarkan rezekinya dan bisa melewatkan hari bersama, yakni yang melewatkan weekend di hari ini dengan indah. Tentu kebersamaan mereka adalah sesuatu yang indah dan romantis banget bagi kita semua karena kemesraan Lesti dan Bilar adalah kebahagiaan kita semua. Karena kita sudah rindu kebersamaan, kemesraan, cidukan serta juga kegesrekan saat mereka bersama-sama. Jadi semoga apapun yang mereka rencanakan di hari ini, di bulan ini, dan juga di tahun ini bisa terwujud sebagaimana banyak didoakan oleh fan Leslar. Insya Allah, apa yang kita doakan, kita harapkan, dan kita menajatkan tentunya akan diridai seiring usaha mereka berdua, seiring usaha Rizky Bilar yang terus bekerja siang malam demi memantaskan diri, memantapkan hati, dan juga usaha yang tiada henti. Makanya bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini, agar kalian tidak ketinggalan kabar dan info terbaru mengenai Lesti dan Bilar di hari ini, jangan lupa untuk selalu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan info dan kabar terbaru dari kita tentang Lesti dan Bilar di hari ini. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.